Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jerapah Channel Tutorial, kali ini akan mempraktekkan bagaimana cara menjahit celana sarung. Mungkin untuk para pemula yang belum paham, silahkan tonton video berikut ini. Pertama, satukan badan depan dengan badan belakang yang sebelah kiri. Untuk yang bagian depannya lebihkan 1 cm. Jadi nanti kita ini ya di stik balik ya, dilipat. Nah, ini tuntaskan sampai ke bawah. Nah, langkah yang selanjutnya dibalik ya seperti ini. Ini seperti ini hasilnya. Ini bagian dalam. Nah, untuk bagian luarnya seperti ini. Ya, jadi lebih rapi ya. Ini lakukan sampai ke bagian bawah. Nah, ini udah terhubung ya sampai bawah. Kita lanjutkan untuk menyatukan bagian depan dan bagian belakang untuk yang sebelah kanan. Nah, bagian bawahnya dilipat dulu karena nanti ini disatukan dengan bagian selempang. Lipat. Yang bagian depan ya, bagian belakang sudah ya. Baru kita satukan bagian depan yang halusnya, ini ada di atas. Kemudian ini bagian tutup depannya atau selempangnya, ini yang bagian halusnya ya di atas. Lalu bagian belakang ya, ini bagian halusnya di dalam. Nah, seperti ini ya. Ya, cara menjahitnya kasih jarak sekitar 1 cm ya. Ini seperti ini, baru dijahit ini dari bagian bawah ini sampai ke atas ya. Ini sudah terhubung. Selanjutnya ini yang tutupnya atau selempangnya ke arah kanan kan ya, ke arah badan yang ini yang depan. Nah, setelah ini ya lipat. Nah, ini lakukan sampai terhubung ke bagian atas ya. Ini udah terhubung ya, jahit sampai atas. Ini untuk bagian belakang ya. Nanti jadinya seperti ini. Yang bagian depan ada di dalam. Nah, tujuannya yang bagian kanan dilipat dulu ya, tujuannya seperti ini. Selanjutnya ini untuk yang sebelah kiri ya, kita jadikan dulu seperti ini. Sama di stik balik juga ya. Ini jahit sampai ke atas. Nah, ini udah nyambung sampai atas, lalu balikan dulu
bawah ini dilipat ya biasa, lalu dijahit. Nah ini jahit dua biasa ya, ini sambung sampai ke atas ya. Ini hasilnya. Setelah ini baru bawahnya dilipat. Nah, sekali lagi yang sebelah kanannya lakukan seperti yang sebelah kiri. Untuk yang selempangnya atau tutupnya dimasukin dulu ya ke dalam sini supaya nggak kejahit. Nah, ini udah semuanya udah tersambung, ini udah jadi ya. Ini yang sebelah kanan ini udah jadi ya. Lalu ini untuk yang sebelah kiri juga sama, ini udah jadi, dilipat ya. Nah, langkah selanjutnya ini yang bagian depan ya, ini bagian halusnya ini. Kemudian satukan depan yang halus dengan depan yang bagian halus seperti ini ya, diadukan. Ini halus dengan halus, lalu dijahit ya, dijahit dari depan sampai ke bagian ini, bagian belakang. Ininya harus rata ya, ini motif ininya. Nah, ini dilakukan sampai ke bagian belakang, caranya sama seperti ini ya. Nah, ini di stick balik ya, sampai ke ini, ke belakang. Sambung yang udah terjahit ini bagian depan sampai ke belakang. Ini selanjutnya ini yang bagian selempangnya atau tutup depannya dijahit dulu. Sebelum pemasangan ban dijahitkan dulu ini. Sampai terhubung ke ini ya, ke batas yang sebelah kiri ini ya.
ini udah terpasang karetnya. Nah, lalu dijahit ya di bagian bawahnya satu sepatu ya, ke atasnya juga satu sepatu dari garis atas, tengahnya agak dikosongkan, nanti pakai ini ya tali. Ini hasilnya. Itu aja dari Jerapah Channel tutorial ya. Prosesnya udah selesai, mohon dukungannya, like and share-nya serta subscribe-nya yang belum ya, supaya channel ini bisa berkreasi lebih banyak lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.